Oke sahabat Hai Joblopers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari Haiko Van dari ya si cantik Haiko Van Reven, yang mana inilah komentar Umi Vipik tentang proyek terbaru Abizar dan si cantik Haiko Van Reven. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Haijob Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Haijob Lovers, kali ini kabar terbaru datangnya dari Umi Pipik. Inilah komentar Umi Pipik tentang proyek terbaru Abizar dan Haiko Van Der Vecken. Nah sahabat, tentu kalian semua semakin penasaran kan, makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sahabat Haijob Lovers, Umi Pipik berkomentar dengan proyek terbaru antara Haiko Van Der Vecken dan putra tercintanya Abizar Rivaldi. Di sini Umi Pipik berkomentar bahwa Abizar adalah sosok pria ganteng, tampan, dan juga di sini Umi Pipik sangat bangga sekali mempunyai anak seperti Abizar Rivaldi. Dan di sini Umi Pipik juga berkomentar tentang si cantik Haiko Van Der Vecken, bahwasannya di sini kematangan Haiko sudah cukup dibilang sukses ya dalam menjalankan hidup ini. Haiko Van Der Vecken bukan hanya seorang public figure, tapi Haiko Van Der Vecken juga seorang putri, yang mana sosok putri ini yang sangat dibanggakan oleh ayah serta bundanya. Tapi di sini ya yang jadi pertanyaan, apakah Umi Pipik bersedia untuk melihat Abizar satu proyek dengan Haiko Van Der Vecken? Nah tentu saja ya, Umi Pipik tidak melarang Abizar bergaul dengan siapapun, yang mana itu masih dalam batas kewajaran. Umi Pipik akan terus mensupport